Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar monetisasi untuk di Facebook ya. Jadi alhamdulillah ya, jadi untuk saat ini sudah banyak sekali yang sudah mendapatkan fitur monetisasi bonus ya. Jadi untuk di Facebook saat ini kita ya, jika akun kita itu memenuhi syarat, maka kita bisa mendapatkan fitur monetisasi bonus ya. Dan alhamdulillah ya, untuk akun kedua saya ya, jadi malam ini sudah mendapatkan ataupun bisa mengakses untuk fitur monetisasi bonus ya. Dan nanti kita bisa cek ya, untuk di bagian dari monetisasi bonusnya sebenarnya sudah banyak ya yang mendapatkannya. Nah, apa saja sih syaratnya ya untuk kita itu bisa mendapatkan monetisasi bonus, kita juga akan bedah di video kali ini ya. Oke, jadi terkhusus buat teman-teman yang mungkin terkena pelanggaran ya, pastikan di sini ya, pastikan menggunakan konten asli agar nantinya untuk akun kita itu bisa mendapatkan monetisasi. Dan apakah ketika kita pelanggaran, apakah nantinya kita bisa masih bisa untuk mengakses monetisasi? Tentunya masih bisa teman-teman ya. Yang terpenting adalah untuk video kita ya, itu diubah ya untuk kontennya. Jadi jika menggunakan konten upload ya, untuk saat ini bisa diubah saja ke bagian dari konten asli ya, karena konten asli itu akan menentukan untuk Facebook profesional itu bisa mendapatkan beberapa fitur monetisasi, termasuk fitur monetisasi bonus ya. Kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya. Pastikan teman-teman menggunakan Facebook yang besar ya. Jadi nanti teman-teman ya, jika sudah mengakses monetisasi, maka nanti akan muncul di bagian bawah seperti ini ya. Nah, nanti akan saya buktikan bahwa di akun kedua saya itu sudah aktif untuk monetisasinya ya. Nah, jadi tujuan kita ya untuk di Facebook ini bisa mendapatkan monetisasi ya. Nah, kenapa? Jadi nanti tahapannya adalah ketika kita sudah mendapatkan monetisasi, tahapan selanjutnya adalah kita bisa mendapatkan penghasilan yang akan masuk di bagian menu pembayaran ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi jika tujuan kita adalah fitur monetisasi ya, pastikan kita menggunakan konten asli agar nanti untuk 6 fitur monetisasi di Facebook bisa terbuka. Di sini kita masuk ke bagian monetisasi seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan bintang iklan stream langganan teman-teman ya. Nah, kemudian di sini penghasilan saya itu didasarkan dari iklan stream dari video panjang saya yang durasinya 3 menit itu muncul iklan. Ya, ini untuk iklan stream ya. Kemudian di sini nanti penghasilan kita itu akan masuk di bagian pembayaran. Sebagai contoh, kita masuk ke bagian pembayaran. Kita masuk ke bagian transaksi. Nah, seperti inilah penghasilan saya teman-teman ya. Nah, ini juga ada sekitar 2,76 dolar, ada 101 dolar statusnya sudah hijau dan statusnya sudah dibayar. Di sini juga ada 80 dolar, 19 dolar dan 1 dolar ya. Oke, jadi ketika sudah mencapai 100 dolar, jika kita menggunakan metode pembayaran dari via bank, maka di sini nanti untuk pembayaran kita akan dibayarkan setiap tanggal 21. Jadi bukti saja bahwa di Facebook ini benar-benar membayar teman-teman ya. Itu sebagai bukti pembayaran saya ya, yang saya dapatkan dari fitur monetisasi iklan stream. Nah, selanjutnya ya, di sini yang akan kita bahas adalah di bagian fitur monetisasi bonus. Jadi alhamdulillah ya, untuk saat ini sudah banyak sekali yang mendapatkan fitur monetisasi bonus untuk di Facebook ya. Artinya ya, untuk fitur monetisasi bonus ini ya, sebuah fitur monetisasi yang bisa kita dapatkan ya ketika akun kita itu memang benar-benar mengupload sebuah konten asli ya. Jadi konten asli ya, yang mungkin belum tahu, jadi konten asli itu merupakan sebuah video yang kita rekam dari HP kamera kita sendiri ya. Jadi seperti itu, bukan video-video yang kita upload dari media sosial lain ya, seperti media sosial TikTok ataupun yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti saran dari saya ya, karena memang persyaratan dari fitur monetisasi bonus adalah merupakan konten asli ya, jadi nanti bisa saya buktikan juga bahwa memang sebenarnya ketika kita memiliki sebuah konten asli ya, kemudian kita juga tidak melakukan re-upload ya, tidak melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan di Facebook ya, tentunya insya Allah nanti kita bisa mendapatkan monetisasi bonus ya. Jadi monetisasi bonus ini juga banyak sekali diminati karena banyak sekali yang pengen tahu bagaimana sih cara kerja dari fitur monetisasi bonus ini. Dan oke, jadi untuk membuktikan salah satu untuk akun saya ini sudah dimonetisasi bonus, jadi kita akan bedah di video kali ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini buat klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan seputar Facebook monetisasi selanjutnya. Oke, pastikan teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu.
Oke, baik. Terima kasih yang sudah klik untuk tombol subscribe-nya. Ya, semoga nanti teman-teman juga bisa mendapatkan hal-hal terbaru ya untuk di bagian monetisasi bonus ini agar nanti teman-teman juga bisa paham ya tentang apa sih persyaratan dari monetisasi bonus dan apa saja sih untuk sebuah postingan yang tidak memenuhi syarat untuk monetisasi bonus ya. Nah, di sini kita akan bedah dan di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya untuk membuktikan bahwa saya sudah mendapatkan monetisasi bonus untuk di Facebook ya. Oke, baik, di sini kita langsung saja masuk ke dalam akun kedua saya. Di sini bisa kita masuk ke bagian Facebook ya. Nah, ini untuk akun kedua saya untuk pengikut 7400 untuk kinerja jangkauan ini 800. Di sini kita sudah masuk ke dalam akun kedua saya untuk kinerja 7400 untuk pengikut, kemudian 82.300 jangkauan, 11.000 interaksi, 138 konten diterbitkan, pengikutnya juga 88 ya. Jadi statusnya sudah hijau seperti ini. Artinya ada beberapa peningkatan untuk di insight ataupun di postingan saya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk membuktikan ya, di sini untuk membuktikan bahwa akun ini sudah mendapatkan fitur monetisasi bonus. Nah, di sini bisa kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah, kita cari monetisasi ya. Kita cari monetisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bagian monetisasi. Dan teman-teman bisa cek, alhamdulillah di sini untuk fitur monetisasi bonusnya sudah aktif ya teman-teman. Nah, di sini baru saya aktifkan ini sekitar tadi ya, jam-jam 10 ya kalau nggak salah teman-teman. Nah, di sini sudah aktif seperti ini ya. Nah, bagaimana sih cara kerja untuk fitur monetisasi bonus? Kita masuk ke bagian monetisasi bonus seperti ini. Nah, di sini sedang berlangsung teman-teman ya, ada estimasi komisi seperti ini ya, ada estimasi untuk bonus seperti ini. Nah, di sini bisa kita klik, jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi apa sih syarat untuk kita dapat untuk fitur monetisasi bonus ini? Total perkiraan penghasilan bonus ya di bagian atas. Intinya real teman-teman ya. Nah, di sini buat konten asli, dapat bonus dari komentar berbagai tayangan dan tanggapan di semua postingan publik yang memenuhi syarat. Ya, artinya di sini buatlah konten yang asli ya, dapatkan pembayaran di sini teman-teman bisa cek. Nah, apa sih untuk yang tidak memenuhi syarat? Di sini untuk yang tidak memenuhi syarat itu adalah video reel dan juga cerita ya, jadi seperti itu. Jadi yang bisa memenuhi syarat untuk di bagian bonus ini nanti di komentar, berbagi tayangan dan juga tanggapan dari semuanya ya, jadi seperti itu. Nah, ini sebagai bukti saja bahwa untuk akun ini ya, ini sudah mendapatkan monetisasi bonus. Nah, ini reel ya, ini bintang ya, ini bintang. Nah, ini rel ya, ini bintang ya. Oke, kita masuk ke bintang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bonusnya teman-teman. Kita klik di bagian bonus. Nah, ini sudah aktif ya. Untuk bonusnya sedang berlangsung ya. Jadi saran dari saya, agar nanti teman-teman juga bisa mengakses beberapa fitur monetisasi ya, gunakanlah konten yang asli ya. Jadi artinya postingan yang asli, video yang original, artinya video buatan kita sendiri. Nah, tentunya masih banyak yang bingung ya tentang video original ya. Jadi video asli adalah video yang kita rekam dari HP kamera kita sendiri ya, kita rekam sendiri, kita editing sendiri ya. Jadi seperti itu, bukan kita re-upload ataupun mengambil dari media sosial lain ya. Kemudian juga pastikan, ini saya sarankan juga, pastikan jangan menggunakan musik ya, karena beberapa dari video saya untuk di akun pertama saya ya, itu sudah saya upload di tahun 2022 ya, itu ada musiknya dan terkena klaimnya itu di tahun 2024 ya. Jadi intinya ya, hindarilah menggunakan musik ya, itu saran dari saya. Itu hanya sekedar saran, bisa dilakukan juga bisa tidak juga nggak masalah ya, tetapi saya juga sudah praktek. Jadi intinya apa yang pernah saya lakukan ataupun kesalahan saya di masa lalu ketika saya membangun untuk akun di pertama saya, itu tentunya tidak terjadi di teman-teman ya. Yang saya harapkan teman-teman juga bisa berhasil di Facebook ini dan bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook ya, walaupun hanya bermodal HP saja. Oke, terima kasih ya, inilah bukti ya untuk alhamdulillah sudah mendapatkan fitur monetisasi bonus. Untuk cara kerjanya nanti kita juga akan bedah di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.